Merdeka ngatain hai selamat sore Fans Kompas Merdeka. Jadi hari ini adalah hari Sabtu 9 Desember 2023. Tiara bersama dengan tim Radio Kompas Merdeka lagi ada di lapangan Bajelsan di Renan. Hari ini adalah kegiatan gebiar gembira undian kopi ABC untuk periode kedua ya, yang mana untuk periode pertama sudah terlaksana di bulan September kemarin di Tabanan. Nah kali ini untuk periode kedua, untuk periode terakhir pengundian gebiar gembira kopi ABC 2023 terlaksana di lapangan Bajelsan di Renan. Nah kira-kira bagaimanakah keseruan hari ini fansnya, karena gak cuma pengundian aja tapi ada hiburan-hiburan juga yang menarik perhatian untuk warga kota Denpasar dan juga sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana fansnya, tetap stay tune hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. JFM Gema Merdeka ngetren fansnya Gema Merdeka. Tentunya Tiara masih di lapangan Bajelsan di Renon. Kita masih dalam periode kedua pengundian gebiar gembita undian kopi ABC 2023. Dan Tiara sudah bersama dengan salah satu perwakilan dari kopi ABC, ada Bapak Robi. Halo, selamat malam Pak Robi. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Pak Robi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Aduh, ini semangat banget mau pengundian ya. Iya, pasti dong, harus semangat terus. Pak Robi, boleh tahu ini untuk pengundian periode kedua jumlah amplopnya ada berapa Pak Robi? Untuk total jumlah amplop periode 1 dan periode kedua adalah 121.727 amplop. Wow, berarti ini 120 ribuan lebih. 121 amplop lebih loh fansnya Gema Merdeka. Dan tentu kalau untuk di periode kedua ini kan kita ada hadiah mobil juga ya Pak Robi ya. Benar. Kalau yang di periode kedua ini boleh kasih tahu juga ke fansnya hadiahnya apa aja nih? Oke, pada periode ini saya sebutin yang pertama ada uang tunai 500.000, kemudian ada uang tunai 750.000, yang ketiga ada uang tunai 1 juta, kemudian ada logam mulia 2 gram sebanyak 15 keping, kemudian ada NMAX 2 unit NMAX, kemudian hadiah utama adalah Wuling REV 1 unit. 1 unit mobil ya, berarti emang benar banget untuk periode kedua emang hadiah paling utama itu adalah mobil listriknya. Oke, dan terus kalau untuk di hari ini kan kita di lapangan Bajelsan ini Pak Robi ya, hiburannya ada apa aja? Wah, tentu seru sekali ya. Pada hari ini kita dimeriahkan ada Celok Kontong Mas, kemudian ada Liong Sinatra, dan nanti kita ditutup sama musik DJ Irama Jaya. Kita tidak lupa ada Jun Bintang juga untuk hari ini. Oke deh, jadi untuk fans Gema Merdeka nanti ditungguin aja informasinya, bakal di Instagram juga ya pemenangnya. Iya, nanti tinggal dikepoin aja Instagramnya Gema Merdeka Bali dan juga Instagramnya Kopi ABC. Pasti mantap. Kopi ABC pasti mantap. JFM Gema Merdeka ngetren fans Gema Merdeka. Tiara bersama dengan tim Radio Gema Merdeka masih ada di lapangan Bajelsan di Renan. Kita masih dalam pengundian periode kedua gebiar gembita undian kopi ABC ya. Dan Tiara lagi ada di backstage nih ya kan. Tiara curi-curi pandang, di sebelah Tiara sudah ada salah satu penyanyi top Bali ya kan. Ini pasti semuanya udah tahu banget, ada Blijon Bintang. Gimana kabar
kabarnya nih, Bli Jun? Baik, baik. Selalu baik. Oke, ini nanti mau nyanyi berapa lagu? Satu album, dua album, semuanya? Biasanya kita sejam. Sejam mungkin 8-10 lagu. Lagu apa nih? Kasih bocoran dikit lah. Nanti mau nyanyi judul yang mana? Semua. Semua yang hit kita nyanyiin. Tahunya lagu saya yang mana? Yang itu dong, yang sama Mbak Lebri dong. Ya, masuk, masuk. Nanti aku mau nyanyi itu. Nanti dua teman aku. Saya juga nyanyiin. Oh ya. Yeah. Sebut-sebut apinya deh. Semut-semut. Oke, terus gimana perasaannya Bli Jun bisa ngibur semutan Bali di sini di program Gebiar Gembita Undian? Ya, senang lah, senang. Jadi di awal kemarin kan ada teman yang lain yang main. Hari ini kita diundang sama Kopi ABC. Ya, senang banget, brand gede gitu ya. Ya kita dipilih, mungkin mereka kan nggak asal pilih kan ya, artinya ada ya, jadi kita senang aja dia bisa diajak. Tempatnya di pasar juga kan, dan ya kita merasa senang. Semoga nanti penontonnya enjoy dengan perform saya ya. Oke, terus kalau Bli Jun Minang sendiri sering gak nih minum kopi ABC? Akhir-akhir ini sering. Kopi apa yang suka? Bubuk Bali apa yang susu? Saya suka yang hitam, kopi hitam. Ya, hitam enak. Ya. Halo fans dia Gema Merdeka, saya Jun Bintang yang ingin mendengarkan lagu-lagu saya di Gema Merdeka FM 97,7 FM. Langsung saja request di sana, banyak lagu-lagu saya, semoga berkenan dan bisa menghibur hari-hari Anda. Thank you. Semoga lancar nanti performnya. Nanti aku ikut nyanyi di belakang. Ya, harus ya. Bye-bye.